هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada yang semoga selalu Allah muliakan. Tak terasa hari-hari sudah berlalu di bulan Ramadan ini. Namun apakah hari-hari tersebut sudah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin? Atau hanya berlalu begitu saja dengan sia-sia? Banyak orang menyangka bahwa bulan Ramadan identik dengan lemas, identik dengan malas. Namun sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya pun tabiin dan tabiut tabiin semuanya tidaklah mencontohkan demikian. Berpuasa di bulan Ramadan tidaklah menjadikan aktivitas umat Islam berkurang, apalagi sampai larut dalam kemalasan. Justru sebaliknya, di bulan Ramadan umat Islam harus lebih produktif, harus lebih bertenaga dan bersemangat. Oleh karenanya sejarah mencatat bahwa banyak peristiwa besar dan bersejarah dalam kaum muslimin dalam dunia Islam terjadi di bulan Ramadan. Sebut saja yang paling terkenal adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya dapat mengalahkan pasukan kaum Quraisy yang padahal mereka berjumlah 3 kali lipat lebih banyak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada bulan Ramadan, pada tahun 8 Hijriah, terjadi yang namanya Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Tahun 92 Hijriah, di bulan Ramadan juga, kaum muslimin yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dapat mengalahkan atau dapat menaklukkan Andalus. Kemudian yang tak kalah terkenal adalah apa yang terjadi pada tahun 584 Hijriah pada bulan Ramadan. Saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh panglima perang yang terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan pasukan salib dan merebut kota Palestina atau Al-Quds. Masya Allah, banyak sekali kejadian besar kaum muslimin yang terjadi di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa bulan ini tidak hanya menjadi sarana penempaan jiwa dan spiritual saja, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk meningkatkan produktivitas raganya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah semua amal ibadah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, dengan keistimewaan tersebut sudah sepatutnya bagi kita untuk menjadi acuan dan motivasi bagi kita agar terus bersemangat dalam menjalani hari-hari di bulan suci ini. Dan di antara amalan yang bisa kita perbanyak dan harus kita perbanyak di bulan Ramadan di antaranya yang pertama adalah tilawah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu pahala. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Pahala 10 kali kebaikan ini dalam setiap hurufnya itu berlaku bagi semua keadaan, namun tidak di bulan Ramadan. 10 kali lipat tadi akan Allah lipat gandakan lagi menjadi berkali-kali lipat. Masya Allah. Kemudian yang kedua ada Qiyamul Lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Lail dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu.
Masya Allah. Kemudian diriwayatkan dari Imam Tirmizi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan bersama imam hingga imam tersebut beranjak pergi meninggalkan masjid, artinya sampai selesai, maka akan dicatat baginya qiyamul lail sepanjang malam. Masya Allah, betapa besar ganjaran yang telah Allah berikan kepada kita. Juga masih banyak amalan lain seperti sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa, dan beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi amalan yang bisa kita perbanyak di bulan ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berlalu hari-hari di bulan yang mulia ini, dan masih ada hari-hari sisanya. Maka dengan itu, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk selalu senantiasa meningkatkan produktivitas kita di bulan yang suci ini. Karena bisa jadi, ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka dari itu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus beramal, untuk terus istiqomah dalam mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga Allah dapat menerima ibadah kita semuanya. Dan semoga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.